DTV KPM. Satu, dua, tiga. Hai adik-adik. Kembali lagi kita dalam satu lagi episod dalam Cergas bersama Jurulatih SSM, Sekolah Sukan Malaysia. Kalau pada episod yang lepas, mana dah perkenalkan jurulatih kita dan topik kita kan? Jadi untuk episod kali ni, kita akan fokus lebih kepada bahagian atas otot-otot. Jadi untuk hari ni, Coach Syukri dah sediakan empat aktiviti yang sangat mencabar, sangat menarik. Jadi tak nak buang masa, jom kita mulakan aktiviti kita pada pagi ni sekarang. Kembali lagi kita dalam slot aktif Didik TV KPM bersama dengan Coach Syukri. Apa khabar Coach? Alhamdulillah, baik. Selamat pagi, selamat datang. Sebelum ni kan kita dah ceritakan sikit tentang tentang pengalaman Coach sebagai seorang kapten hoki kan. Hari ni nak tanya, apakah cabaran yang terbesar Coach dah lalui sebagai seorang kapten ni? Okey, cabaran terbesar antaranya adalah bila mana pada tahun 2018 kita diamanahkan ataupun dipertanggungjawabkan untuk menggenggam pingat emas Sukan Asia 2018 di Jakarta. So bila diamanahkan untuk mendapatkan pingat emas, bermakna dia punya expectation tu. Expectation tinggi, kita punya emosi ataupun tekanan pun terlalu tinggi. So kita hadir dalam tournament tu dengan tekanan yang sangat-sangat tinggi. Dan pada akhir ni kita mendapat pingat perak sahaja. Oh, jadi tapi macam mana coach tangani macam tu, situasi macam tu? Okey, itu adalah cabaran juga untuk saya sebagai captain yang mana kita hari-hari perlu berjumpa bersama pemain, kita akan bagi talk antara satu sama lain untuk pastikan keharmonian dan juga mental kita kuat untuk berhadapan pada kejohanan Sukan Asia tu. Dapat pingat emas, kita akan terus qualify ke Olimpik. Sebab tu kenapa kita telah diletakkan target untuk mendapat pingat emas. Tapi malangnya kita hanya mencapai pingat perak. Itulah cabaran terbesarlah sebagai seorang kapten kan? Yeah. Oh, jadi kita pikirkan dulu cabaran tu. Apa kita nak belajar hari ini? Okey, untuk hari ini kita masih ada lagi 4 exercise yang melibatkan kettlebell. Kita akan menggunakan kettlebell sebagai alat senaman kita. So untuk ada di rumah, kalau nak tahu apa dia, stay tune. Oh, stay tune. Jadi sekarang ni kita mulakan hari kita dengan sesi warm up bersama dengan Coach Syukri. Adik-adik di rumah, hari ini kita ada 2 exercise untuk warm up. Okey, yang pertama adalah lunges twist. Untuk melaksanakan ataupun melakukan lakuan lunges twist, okey, yang pertama lah ansur maju dia adalah kita perlu berdiri tegak, kaki dibukakan seluas bahu sahaja, tidak terlalu lebar. Okey. Kemudian face ke hadapan, badan tegak dan kita akan turunkan kaki kanan dahulu ke hadapan. Okey, sama aktiviti seperti lunges. Kemudian kita twistkan ke kanan. Okey, tangan boleh di bahagian tengah ke kanan. Jangan terlampau overstretch and then come back normal. Kita berdiri tegak balik. Okey, cuba kawal badan, imbangi badan anda supaya tidak terjatuh ke kiri atau ke kanan. Kemudian sebelah kiri, aktiviti yang hampir sama. Sebelah kiri kita twistkan, tidak terlalu overstretch, come back normal. Okey. So kita boleh ulang 4 kanan, 4 kiri. Ataupun 8 kanan, 8 kiri terpulang pada adik-adik di rumah. Okey, mengikut kesesuaian adik-adik. Okey, faham Ali, Ali dan Gashah? Faham. Okey, tanpa membuang masa, jom kita lakukan exercise warm up yang pertama iaitu lunges twist. Okey, ready, kita turunkan kaki kanan dahulu. Okey, go. Twistkan badan. Okey, come back normal. Back to normal. Okey, go. And left. Twist. Back to normal. Right. Okay, good. Boleh bengkokkan lagi lutut belakang Ali. Okay, good. Left. Okay, kaki kanan. Twist ke belah kanan. Okay, go. Kanan, Ali. Yes, good. Okay, turun belah kiri. Twist belah kiri. Yes, good. Well done. Two more. Okay, go. Okay, good, Kasha. Okay. Left. Twist sebelah left. Okay, last one. Sebelah kanan. Badan tegak, pandang ke hadapan. Okey, last one sebelah kiri. Okey, good. Okey,
Itu ada di rumah. Daripada segi aspek keselamatan pula, yang ingin saya tekankan di sini adalah pastikan semasa melakukan workout menggunakan kettlebell, minum air secukupnya. Yang kedua, sama seperti sebelum ini, pastikan tidak ada orang yang berhampiran semasa melakukan kettlebell. Dan pastikan bila melakukan aktiviti kettlebell pullover, terutamanya bila kita baring, ada pemantauan ataupun ada rakan, ibu bapa ataupun guru yang membantu untuk support kettlebell bila kita angkat daripada belakang. Okey, itulah antara aspek keselamatan yang saya tekankan pada hari ini. Dan di akhir pembelajaran ini, saya harapkan adik-adik di rumah dapat melakukan teknik lakuan menggunakan alatan kettlebell dan 4 aktiviti kita pada hari ini dengan teknik yang betul. Okey, pastikan lakukan teknik dengan betul tanpa mengangkat bebanan terlalu berat. Kerana bila bebanan terlalu berat, boleh mendatangkan kecederaan. Aktiviti pertama kita pada hari ini adalah kettlebell single arm press. Okey, untuk melakukan aktiviti yang pertama, okey, kita lihat ada kettlebell di bahagian bawah. Okey, langkah yang pertama adalah kita perlu berada di perantaraan kettlebell. So maknanya kaki kiri dan kaki kanan di tengah-tengah adalah kettlebell. Okey, pastikan kettlebell berada di bahagian tengah. Okey, seterusnya untuk mengangkat kettlebell ke atas, okey, pastikan kita turun seperti deadlift position. Okey, masa kita buat lakuan kettlebell deadlift, pastikan seperti kettlebell deadlift position. Dan untuk adik-adik yang beginner, baru nak memulakan ataupun nak mengenali exercise menggunakan kettlebell, boleh menggunakan tangan kiri untuk support kettlebell naik ke atas. Sebagai contoh, kita turun. Okey, kettlebell ni mungkin agak berat sedikit. So, bila kita naik, tangan kiri support dan tolak ke bahagian sisi. Okey, so kettlebell akan berada di bahagian belakang tangan. Okey, kemudian betulkan posisi kaki tidak terlalu lebar dan mungkin seluas bahu ataupun sedikit lebar daripada bahu. So, bila kita sudah bersedia dalam keadaan begini, okay, tangan kiri perlu berada seperti ini. Okey, lakukan seterusnya, kita perlu tolak kettlebell ataupun tangan kanan ke atas. Okey, sambil tangan kiri diturunkan ke bawah untuk balancekan body kita. Dalam masa yang sama, tightkan core, glutes di squeeze dan quad pun boleh di squeeze. Okey, dengan menggunakan lower part untuk membantu tolak kettlebell ke atas, kita hanya menggunakan tangan kanan sahaja dengan dibantu oleh shoulder dan deltoid. Okey, sebagai contoh, bila kita dah dalam keadaan bersedia, push ke atas. Pastikan kettlebell berada di bahagian belakang tangan. Okey, tegak dan back to normal. Kettlebell berhampir rapat dengan shoulder ataupun chest. Okey, pastikan core ditightkan, glute squeeze, quad squeeze. Okey, lagi sekali. Okey, bila sudah ready, push, hold, back to normal. Push, hold, back to normal. Turunkan secara perlahan-lahan dan kontrol pernafasan. Okey, dan letakkan perlahan-lahan di bawah. Okey, itulah contoh kettlebell single arm press. Dan untuk lakukan seterusnya, kita boleh gunakan Kasha dan Ali akan menunjukkan contoh bagaimana melakukan kettlebell single arm press. Okey, kalau sudah bersedia, Ali dan Kasha boleh ready. Ke hadapan sedikit, pastikan kettlebell berada di tengah-tengah perantaran kaki dan kaki kiri dan kaki kanan. Okey, jom lakukan sekarang. Tangan kanan dahulu. Okey, gunakan tangan kiri untuk support. Angkat. Okey, tolak bahagian belakang. Okey, good. Position bagus. Okey, bila tolak ke atas, tangan kiri ke bawah. Okey, cuba balancekan body anda. Okey, ready, go. Okey, good. Okey, turun. Turun secara perlahan-lahan. Okey, push. Okey, turun secara perlahan-lahan. Turun, perlahan. Okey, push. Up. Okey, good. Turun. Push. Okey, good. Boleh buka sikit tangan. Okey. Kasha, makan sikit. Alright, turun. Okey, last one. Push. Okey, good. Okey, down. Okey, boleh letak bawah. Okey, adik-adik, suka saya ingatkan semasa membuat aktiviti ini, kalau yang baru nak belajar untuk beginner,
pastikan tidak menggunakan kettlebell yang terlalu berat. Okey, gunakan yang ringan dahulu pun tak apa. Asalkan adik-adik dapat teknik lakuan yang betul. Okey, so harap-harap adik semua dapat melakukan teknik lakuan yang betul sambil dipantau oleh orang-orang lebih dewasa. Itulah teknik ataupun aktiviti pertama kita pada hari ini. Untuk aktiviti kedua, kita akan melakukan kettlebell pull over. Okey, untuk kettlebell pull over, okay, nampak di bawah saya ni, kita ada mat, tilam mat. So, kita akan baring di tilam mat ni dan saya akan tunjuk lakuan untuk melakukan kettlebell pull over. Okey. Yang pertama, bila kita baring, pastikan lutut ni kita bengkokkan, okey? Kita bengkokkan. Kemudian dengan bantuan Kasha, tolong tolak ke belakang sikit. Okey. Lutut dibengkokkan, pastikan bahagian belakang kita rasa flat. Okey, bahagian belakang flat. Dan juga sebelum kita mengangkat perbanan kettlebell ni, kita tightkan bahagian core. Okey. Dan tangan pastikan lurus ke belakang. Okey, supaya jarak kettlebell ni tidak terlalu rapat dengan bahagian kepala kita. Right? Okey, saya rasa dah just nice. Pegang di bahagian horn kettlebell ataupun tanduk kettlebell. Okey. Kalau sudah bersedia, core tight, belakang, bahagian belakang di flatkan, lutut dibengkokkan, naikkan perlahan-lahan kettlebell ke atas. Okey. Sehingga ke paras mata anda. Kemudian turunkan perlahan-lahan. Make sure bahagian core kita tightkan dan kita akan rasa sedikit tight di bahagian tricep semasa melakukan aktiviti. Okay, lagi sekali saya akan lakukan up. Okay, stay. Kemudian turun. Okay, saya boleh rasa di bahagian tricep dan juga core untuk aktiviti ini. Okay, itulah contoh aktiviti KB pull over. Asha boleh tunjuk demo bagaimana untuk melakukan kettlebell pull over. Okey. Tangan lurus, pelinjuh, pelinjuh. Okey, good. Genggam kemas, pastikan genggam kemas. Okey. Untuk melakukan kettlebell ataupun aktiviti ini perlu ada pemantauan ataupun orang kedua untuk menyokong ataupun memerhatikan seseorang yang tengah melakukan exercise ini. Okey. Belakang flat. Okey, belakang flat. Ini ditightkan bahagian core. Kasha ready? Okey, up. Okey, stay. Okey, ini tegak. Okey, stay jangan terlepas. So, genggam kemas, okey, turun. Perlahan-lahan. Okey. Stretch, okay, tight, akan rasa bagian tricep, okay, up, strong, strong hand, okay, turun, okay, lagi sekali up, very good, okay, very tight, good, okay, turun, okay, last one, Tasha, go, okay, good, okay, akan rasa di bahagian core dan juga bila turun tu Kasha akan rasa tight di bahagian tricep. Okey, thank you Kasha. Okey. Itu contoh untuk melakukan demo ataupun aktiviti kettlebell pull over. Okey, ada di rumah, kita sudah selesai dua aktiviti kita pada hari ini. Seterusnya untuk aktiviti ketiga, kita akan melakukan kettlebell clean. Okey, untuk melakukan kettlebell clean, lakuan semaju dia, kita perlu
Berdiri di perantaraan kaki kiri dan kaki kanan ada kettlebell. Okey, sama seperti ingin melakukan deadlift ataupun kettlebell deadlift. Okey. Kemudian turun. Okey. Gunakan empat jari ataupun kita genggam kemas pun boleh, tapi make sure tidak genggam terlalu kuat, pastikan soft genggaman tu. Okey. Untuk permulaan melakukan kettlebell clean. Okey. Tangan kiri boleh kita jadikan untuk alat bantuan menyokong kettlebell yang kita angkat. Sebagai contoh, bila kita sudah bersedia, kita angkat step pertama. Step kedua, kita sokong tangan ataupun sokong kettlebell menggunakan tangan kiri, tolak ke belakang. Okey. Sedangkan jadi seperti inilah. Okey, inilah lakuan dia. Okey. Dalam keadaan lakuan penuh. Okey. Kita akan angkat dan hold di bahagian belakang tangan. Rapat dengan shoulder ataupun rapat dengan chest. Okey. Lagi sekali saya akan tunjukkan. Okey. Kaki dibukakan lebih kurang seluas bahu ataupun lebih sedikit. Turun. Lockkan bahagian hip. Okey. Bila sudah bersedia. Up. Okey. Core tight. Glutes disqueezekan. Turun. Back to normal. Then up. Okey. Turun. Back to normal. Up. Dan swingkan kettlebell ke belakang tangan. Okey. Sementara tangan kiri dalam keadaan bersedia ataupun cuba mengimbangi badan kita. Okey. Itulah lakuan untuk melakukan kettlebell clean. Dan kita akan lakukan bersama Kasha dan Ali. Okey. Kasha, Ali, ready? Boleh buka sedikit seluar pada bahu. Jangan terlalu besar. Okey, turun seperti ingin mengangkat deadlift. Okey, turun. Okey. Untuk step pertama, gunakan tangan kiri untuk menyokong kettlebell bila naik. Okey. Okey, naik perlahan-lahan. Sokong. Naik atas. Tolak ke belakang. Yes. Okey. Alright. And then turun balik. Letak seperti deadlift. Seperti deadlift. Okey. Stay. Naik lagi sekali. Up. Sambil sokong. Okey. Kalau sudah sedikit mahir, kita boleh naik terus tanpa sokongan tangan kiri. Okey. Turun bawah. Okey. Ready. Up. Okey. Good. Okey. Turun. Up. Okey. Boleh. Lengkukkan sikit untuk mengimbangi badan kamu. Okey. Turun. Okey. Up. Okey. Good. Postur badan bagus. Bahagian belakang tidak dibongkokkan. Okey. Down. Up. Okey. Good. Okey. Okey. Turun. Rest dulu. Okey. Penting ada di sini. Bila kita mengangkat kettlebell, semasa di atas, kita kena swingkan kettlebell ke bahagian belakang. Okey. Dan pastikan tidak terlalu kuat swing supaya tidak mengalami kecederaan di bahagian wrist belakang ni. Okey. Kadang-kadang bila ada kes, bila kettlebell ni terlalu berat, bila dia swing terlalu kuat ke belakang, akan mengalami impact yang kuat di bahagian belakang dan akan mendatangkan kecederaan. So, pastikan adik-adik gunakan kettlebell yang ringan dahulu masa melakukan aktiviti di rumah. Okey, itulah demonstrasi daripada Kasha dan Ali sebentar tadi. Dan selesai sudah aktiviti ketiga kita pada hari ini. Seterusnya, aktiviti keempat, kita akan melakukan kettlebell push press. Okey, untuk melakukan kettlebell push press, pergerakan sama seperti kettlebell clean. Okey, yang mana kita perlu berada dalam keadaan bersedia. Kettlebell di tengah-tengah antara kaki kiri dan kaki kanan. Kemudian kita turun seperti deadlift position. Okey, angkat seperti kettlebell clean. Okey, so kita bersedia dalam keadaan ataupun position kettlebell clean. Kemudian,
Untuk melakukan kettlebell push press, kita perlu turunkan sedikit lutut. Okey? Dan lonjak ke atas untuk menolak kettlebell ataupun bebanan kettlebell ke atas. Sambil tangan kanan perlu diluruskan dan tangan kiri mengimbangi badan. Okey, sebagai contoh. Turunkan lutut sedikit and then push ke atas. Back to normal. Okey? Turunkan lutut sedikit. Push ke atas and then back to normal. Okey? Pastikan kita menggunakan daya kekuatan quad, glute, core untuk membantu tolak kettlebell ke atas sambil dibantu oleh shoulder dan juga bahagian sedikit calf di bahagian bawah. Okey. Lagi sekali, contoh yang akan saya buat adalah seperti ini. Bersedia, push. Back to normal. Kettlebell rapat dengan chest. Bersedia sekali lagi. Turun lutut diturunkan. Push. And then back to normal. Okey? Adik-adik boleh melakukan aktiviti ini. Lapan tangan kiri dan juga lapan tangan kiri kanan. Lapan tangan kanan dan juga lapan tangan kiri. Bergantung kepada kesesuaian adik-adik di rumah. Okey. Kalau sudah clear, kita boleh lihat Kasha dan Ali melakukan kettlebell push press. Okey. Gunakan tangan kanan dahulu. Right. Angkat seperti cable clean. Okey, bersedia dalam kettlebell clean punya position. Okey, untuk melakukan next movement, lutut diturunkan sedikit and then push ke atas. Tangan di tangan kiri ke bawah. Okey, buka sikit. Okey, turun. Back to normal. Okey, kettlebell rapat dengan chest dan shoulder. Okey, ready. Lutut diturunkan. Push. Okey, good. Back to normal. One more. Ready. Lutut diturunkan. Push. Okey, Ali jangan terlalu rendah lutut. Turun sikit saja. Okey, back to normal. Last one. Okey, down. Push. Okey, good. Okey, turun. Rest. Okey, itulah lakuan kettlebell push press aktiviti keempat kita pada hari ini. Trivia hari ini, Mana nak kongsikan tiga pencapaian luar biasa Coach Shukri. Yang pertama, pada usia 17 tahun, Coach Shukri telah menjadi salah seorang atlet termuda untuk memakai jersey senior. Yang kedua, pada tahun 2005, Coach Shukri bersama seorang lagi sahabat beliau telah terpilih untuk menyertai pasukan Southern Hotshot untuk bertanding di Liga Hoki Australia. Dan yang ketiga, seperti kita semua tahu, Coach Shukri telah berjaya menjadi Kapten Hoki Negara selama 4 tahun dari tahun 2016 hingga 2020. Okey, alhamdulillah selesai sudah 4 aktiviti kita pada hari ini yang melibatkan penggunaan kettlebell. Dan sekarang kita akan melakukan cooling down, sesi cooling down. Yang pertama kita adalah kita stretch di bahagian tricep kita. Okey, angkatkan tangan kiri dan kanan, kemudian tangan kiri pegang siku kanan dan kita stretch, tolak ke belakang. Okey, kita akan rasa feel di bahagian tricep kita. Kita hold untuk beberapa second. Okey, hold. Kemudian, tukar kiri. Right. Tangan kanan tolak siku sebelah kiri. Kita hold. Kemudian, kita boleh ulang tangan kanan 8 kali, tangan kiri pun 8 kali. Okey. Jika sudah bersedia, Kasha dan Ali. Okey, kita lakukan sekarang. Okey, go. Tangan kiri tolak tangan kanan dulu. Okay, good. Yes. Nampakkan feel di bahagian belakang, bahagian tricep. Good. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, tukar. Angkat. Yes. Terus tukar je. Tak payah turun bawah. Terus tukar je terus. Okay, good. Position badan bagus. Okay, 4, 3, 2, 1. Okay, tukar. Okay, good. Yes, good. Okay. Kita feel belakang ni. Okay, good. 4, 3, 2, 1. Okay, tukar. Right. Sambil pandang ke hadapan. Okay, badan tegak. Okay, tukar. Okay, last one untuk kanan. Okay. 4, 3, 2, 1. Okay, last one.
Hold. Jangan overstretch ya. 4, 3, 2, 1. Okey. Okey, selesai untuk aktiviti ataupun exercise pertama, cooling down. Terima kasih kepada Ali dan juga Kasha, juga merupakan atlet hoki kita. Ha, jadi coach, apakah pembelajaran kita hari ini? Apa kita punya objektif lah? Okey, yang pertama objektif pembelajaran kita adalah pasti untuk memastikan lakukan teknik yang betul supaya adik-adik di rumah dapat melakukan teknik yang betul sambil ataupun tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti membungkukkan badan. So itu adalah salah satu objektif dia lah. Dalam masa sama, kita nak mereka dielakkan ataupun mengelakkan diri daripada sebarang kecederaan. Okey, objektif kedua, sudah pasti kita ingin melihat adik-adik dapat melakukan aktiviti pelbagai menggunakan alat senaman kettlebell ini. Itulah dua objektif kita pada hari ini. Dan mana pasti ada macam-macam lagi aktiviti yang coach nak ajar untuk episod seterusnya kan? Sebab kita akan bersama dengan coach untuk 3 lagi episod. Semua ni hanya dalam Cergas Bersama Coach setiap hari jam 7 pagi. Tapi sebelum tu coach, seperti biasa, apa pesanan coach kepada adik-adik di rumah? Okey, untuk adik-adik di rumah, make sure practice make perfect. Jumpa esok. Bye. Bye-bye. KPM.